Oke, kali ini Simba Buyut mau share ya cara setting stick PS2 untuk di PC untuk bermain Resident Evil 4 ya. Saya coba ini menggunakan converter untuk sambungan ke stick PS2 ya. Ini PS2 saya yang biasa digunakan untuk bermain di PS2 biasa. Ini masih tombol X, bulat, kotak, segitiga. Kalau yang untuk PC kan dia tombolnya angka. Ini saya colokan dulu. Ini kalau baru biasanya kan dicolokan langsung terinstall drivernya nanti, driver joysticknya. Nah, karena ini saya sudah pasang dahulu, jadi sudah terinstall. Ini saya sambungkan saja ke lubangnya ya. Coba tes, nah, udah nyala. Kemudian kita buka gamenya dulu. Gamenya ada di C, program file, folder Capcom, Resident Evil 4. Nah, kemudian kita buka setup.exe. Ini setuptool.exe, run as administrator. Nah, sini default untuk full screen atau wide screen Windows ya, bisa di setting. Saya gunakan full screen. Kemudian ini saya setting gamepad. Ini gamepad ini untuk sticknya itu. Nah, ini tidak usah dirubah, langsung kontrol kamera aja. Nah, ini kontrol kamera ini masih non ya. Kamera ini kan analog kanan, di sini analog kanan yang atas kita klik, dan analog kanan kita naik. Nah, di situ sudah muncul untuk konfirmasi settingnya di keyboard, tekan enter. Nah, itu sudah. Kemudian yang bawah kita turunkan analognya, tekan enter juga. Kemudian baru yang kiri, kalau yang kanan dulu nggak bisa, enter, baru yang kanan. Enter. Jadi kanan, bawah, kiri, atas, bawah, kiri, kanan ya. Klik OK, OK, dan save. Kemudian exit. Nah, sini kita coba gamenya ya, main gamenya. Ini sudah. Langsung coba load aja karena saya sudah punya save datanya. Ini save datanya full, full ya. Nah, saya sudah sudah ya. Ini bisa untuk zoomnya juga sudah bisa. Ini zoomnya menggunakan analog ya. Ini zoom. Nah, oke, zoom sudah bisa. Ini zoom. Sekarang ini masih ada tombol angka 3 ya untuk simpan ini, sedangkan di analog ada tombol X, bulat, kotak, segitiga. Karena ini kan stick untuk PS2 biasa, kalau untuk PC atau laptop kan dia tombolnya angka 1, 2 gitu. Sekarang kita rubah menjadi tombol bulat, kotak seperti yang di stick
S2. Caranya adalah ini saya udah punya filenya, X-file, folder X-file, saya copy ke tempat installer gamenya ya, itu di C, program file, Capcom, Resident Evil 4. Nah, di sini di paste saja di sini. Nah, ini sudah masuk. Dan kita coba main. Angkanya sudah berubah atau belum? Nah, load lagi gamenya. Ini udah ya. Lagi aja. Nah, ini tombolnya sudah jadi X ya, seperti yang di stick PS2, X, T3, otak, ulet. Bisa ya, X3 bulat, sangat gampang sekali. L1 L2 juga sudah muncul ya. Oke, itu sekian tutorial dari Simba Buyut. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.